Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut menjadi bagian hidup kita, hanya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebi, kenapa dia bicara yang begini-begini lagi, Oma? Tari, Oma. Kenapa begini caranya ya Tuhan? Om ikut Devi. Ada orang tua yang harusnya anak yang menguburkan orang tua, bukan orang tua yang menguburkan anak. Hati saya hancur berkeping-keping. Seperti untuk apa lagi saya kerja keras untuk siapa? Tidak pernah tahu dia tinggal di mana. Siapa yang bisa menerima ya hal seperti ini? Ya saya juga sampai sekarang sih sering sedih juga, berulang-ulang saya sedih kalau mengingat apakah dia sakit, apakah waktu dia jatuh dia mengalami
penderitaan itu yang sebagai manusia yang kita belum bisa terima. Tahunya sudah siang, anak saya sudah tidak ada malam, jam 10 itu dibawa ke mayat pada. Saya nggak tahu jam berapa tepatnya dia jatuh, saya nggak tahu tepatnya jam berapa dia jatuh, tapi jam 10 dibawa ke maya pada tidak bisa melakukan ini otopsi forensik dan lain-lain, dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Saya dapat telepon dari polisi untuk anak saya sudah tidak ada. Itu mereka memberitahukan saya anak saya bukan dari pihak keluarga sana. Tidak, mereka tidak ada yang berani menelpon saya. Tidak ada. Sudah tiga hari saya nggak bisa tidur. Dan ketika malam itu tanggal 7, masuk ke tanggal 8, jam 1 malam saya WhatsApp Arya. Saya bilang, please I need to talk to my daughter. Let her call me tomorrow. Please, biar Zefania telepon saya besok. Saya bilang kata-katanya yang jelas, bahwa kata-katanya saya lupa, tapi sayang, kok kamu bisa setega itu tidak membiarkan saya bicara sama Zevi. Sudah 3 bulan ini saya tidak bicara, 6 bulan dipisahkan dan 3 bulan tidak bisa menelpon sama sekali. Anak saya pergi kurang dari jam 10 malam. Saya belum dapat kronologis jelas-jelasnya. Lalu saya dapat kabar, saya WhatsApp Arya dan ibunya, ibu tirinya malam, bahwa please I need to talk to my daughter. Saya udah enggak kuat lagi, saya terlalu rindu saya ini. Ternyata firasat saya nggak nyangka sampai bisa begini gitu. Tidak ada jawaban. Ketika saya terima telepon dari polisi, saya pikir ini nggak, ini mungkin ada orang yang iseng jebak atau apapun. Saya tanya ke Polres Jakarta Selatan, Bribka Woro, saya tanya apakah ada kasus anak begini. Oh nggak ada bu, kayaknya saya cek nggak ada. Ternyata nggak ada 5 menit saya dapat telepon lagi, ya benar Bu Karen, anak ibu terjatuh ini. Hati saya, jantung saya seperti berhenti berdetak. Jantung saya seperti berhenti berdetak. Kita sesalkan kejadiannya sudah malam, tapi kita baru dikasih tahu keluarga jam 9 pagi dan polisi telepon saya karena dia nggak bisa hubungin Karen karena Karen tidur, masih tidur, dia nggak bisa tidur 3 hari katanya. Tapi saya tahu prosesnya, Karen sudah sangat mengalah beberapa kali, sampai diusir lah, sampai ditodong lah, itu semua ada laporan di polisi. Saya nggak mau selama ini saya berbicara, tapi saya sudah gak tahan lagi. Kita menuntut keadilan. Di malam. Mami, don't cry mami, you look beautiful. I'm okay, seperti biasa. Dia sering banget ucapin kata-kata itu. Saya kebangun, saya berdoa, saya kebangun. Tapi ya, I don't know what to say guys, tapi terima kasih, saya minta doanya untuk Zevi, dia dapat tempat yang terbaik.
Sebenarnya kemarin kami udah senang sekali mau rasanya mau ketemu Zevi nih hari Senin. Kita udah happy banget. Ya ketemu sih, tapi dengan cara yang lain. Ya karena ada kasusnya yang di Bandung kan udah naik ya, udah putus gitu maksudnya. Mungkin ada kemungkinan besar untuk bisa Karen bertemu atau kasus cerainya juga udah hampir selesai kan. Jadi kita tinggal tunggu beberapa saat aja sih sebenarnya. Kepolisian di Bandung sudah menaikkan ketetapan tersangka. Ya. Otomatis Zevi akan di tangan saya. Saya udah lagi senang, lagi pikir udah mau beli baju-bajunya baru, dia udah tinggi, saya udah mikir. Ada banyak rencana ya untuk Zevi sendiri. Saya mau bawa dia ke Bali, jalan-jalan, dia minta terakhir, Mami, aku mau ke pantai. Setiap hari saya kangen anak saya. Saya ini selama 6 bulan saya tidur tuh harus pakai obat tidur loh. Saya tidur tuh harus pakai obat tidur. Saya ini sampai kejang. Bisa tanya psikiater saya tuh udah sampai kejang. Karena saya shock dan saya punya gangguan kecemasan dan panic attack yang luar biasa. Mental saya tuh udah kena. I don't know what to say guys, tapi terima kasih, saya minta doanya untuk Zevi. Dia dapat tempat yang terbaik, tempat terbaik di sisi Tuhan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.